Pemirsa, Universitas Brawijaya membantah tentang keberadaan komunitas atau grup persatuan gay Universitas Brawijaya yang kini tengah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Pihak kampus kini tengah melakukan investigasi dan akan melaporkan kasus pencemaran nama baik ini kepada polisi. Menanggapi keberadaan komunitas atau grup persatuan gay Universitas Brawijaya yang tengah ramai diperbincangkan, pihak kampus langsung angkat bicara. Menurut Ketua Tim Advokasi Universitas Brawijaya Kota Malang, Priya Prayitna, Universitas Brawijaya menolak LGBT ada di lingkungan kampus. Tidak ada itu apa, organisasi persatuan gay mahasiswa Universitas Brawijaya atau persatuan gay Universitas Brawijaya. Banyak mahasiswa yang kita konfirmasi dia tidak tahu menahu. Tercatat 286 katanya mahasiswa, tapi tidak akurat datanya kalau mereka mahasiswa UB tidak bisa dibuktikan, beberapa sudah melakukan penolakan. Pihak Universitas Kampus Brawijaya bahkan sudah melakukan investigasi internal terkait foto-foto mahasiswanya yang ada di dalam grup tersebut. Namun semua dibantah mahasiswa dan mengaku hanya korban asal ambil foto di media sosial. Kalau untuk gay kan nggak diperbolehkan dalam agama. Mencakup sebagai ada label Brawijaya, saya sendiri sebagai anak Brawijaya, ya nggak terima gitu aja. Dengan norma sosial yang udah ada di daerah Indonesia terutama, tidak harinya tidak setuju dengan hal yang semacam itu. Itu kan melanggar norma sosial di Indonesia terutama. Akibat sudah menimbulkan kekhawatiran dan keresahan orang tua mahasiswa, pihak Universitas Brawijaya akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Resort Malang Kota sebagai pencemaran nama baik. Kasus ini akan ditangani serius Universitas Brawijaya. Sementara itu, jika terbukti ada mahasiswa yang menjadi anggota dalam grup tersebut, maka dikenakan sanksi akan dikeluarkan dari kampus. Deni Irwansyah, MNC Media, Malang, Jawa Timur.